Lecet. Lecet. Oi, lecet. Cet. Orang di mana? Lu pagi-pagi datang di sini buat apa? Lu ini saya panggil-panggil lu tidak dengan tetap, lu ada di mana? Dari pasar. Kok lu cari saya buat? Lu ada obat ini gigi sakit kah? Gigi atas kok bawa? Atas. Oh, kalau gigi atas on ada, kalau untuk gigi bawah ada. Lu cari toh obat untuk atas punya yang lain. Itu kapan Tante Broken dia pun gigi sakit, dia minum obat apa ya? Coba lu ini telepon dia toh. Tunggu. Hei, sakit sekali ini. Ada. Halo, Tante Broken? Itu hari sakit gigi minum obat apa? Oh, begitu kah? Nanti baru saya kasih tau dia. Broken bilang? Dia son angkat. Habis lu sama dengan siapa? Itu nada dering. Tunggu, saya masih ingat. Itu kapan Tante Broken dia sakit gigi 2 siang 2 malam? Ada minum 1 obat, tapi itu obat agak mahal. Oh, mahal tidak apa-apa. Tapi minum 1 kali langsung baik. Itu obat apa? Makan tai ayam. Kamu 2 broken ini, jangan sampai ada dendam saya, ha? Kok dia yang bilang begitu? Lecet, bagaimana kalau kita baku pukul saja, kamu 2 lawan saya, ha? Terlalu sombong. Kemarin om tentara pinjam PT segementar setengah mati. Aduh, itu karena dia kair kilat. Tadi malam yang pesta di Marosa pun itu lu pika tidak? Pika, kenapa? Itu toh, itu orang semua di situ itu udah makan cukup ke tidak? Makan terbuang. Kau tahu ke tidak? Siapa yang timba air dan pikul kayu api semua di situ? Berarti kakak yang pakai yukan kuning toh? Dan ini celana ini belaster biru ini toh? Betul yang orang omong tadi malam. Iya Don, lu tahu lu punya kakak ini toh? Kiri mati kecil, kanan mati besar. Oh sudah kakak mati kecil, kakak pulang sudah, sebentar baru kita omong. Tapi kakak jangan jauh-jauh, di sekitar rumah saja. Lu mau pergi mana? Saya perlu Tante Broken sebentar. Lu pergi, ini datang lu, ini bawa memang kasih saya, ini obat gigi punya ya? Makanya tunggu di rumah sudah. Kalau itu kakak ini pulang sudah kah? Saya mau jadi lupu adek. Habis lu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi, sa. Itu juga baik, asal lu siap 200 juta. Titi, titi, toto, 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 titi. Titi tongkol. Lagu baru kok? Lu ni datang sen bikin kaget saja. Saya ini setua, jantung sen kuat lai. Makanya Tante Broken jangan menganggap toh. Lu pernah lihat orang menganggap sambil menyanyi? Kalau belanja banyak begini, lagu lancar ya? Om Broken baru terima gaji. Asal jangan seok separuh pakai depo. Lu omong pelan-pelan. Nanti Om Broken dengar, dia minta kembali uang masuk minta. Omong-omong, kemana dan Tante Broken pu adik yang kena pukul tadi malam di pesta itu? Saya supi lapor di polisi. Hai kak, terus polisi bilang apa? Polisi masih selidiki. Tapi kalau sudah dapat itu orang, lu tahu toh Tante Broken? Itu info tentang pelaku itu, saya sudah dapat. Info bagaimana? Pokoknya yang itu orang yang pukul tuh, saya sudah tahu. Ah, itu orang tuh siapa? Sabar Tante Broken. Sun bisa, lu kesel sekarang su. Yang saya tahu itu, kemarin itu orang ada pi bantu-bantu, ambil kayu dan timba air di pesta. Siapa? Pokoknya di setiap acara tuh, dia selalu pakai kemeja batik merah lengan panjang. Hah?
yang selalu pakai yukin kuning dan celana blazer biru andalan itu? Itu, Su. Jadi, muka miring ini yang pukul sepu adik? Pas dipukul tuh, Mam Todong yang lihat. Bilang acara masak tuh, dia yang pikul kayu dan timba air. Lu tahu dari mana kalau yang timba air tuh kakak Duki? Kok dia baru sekarang cerita makan puji di saya? Betul? Lu serius? Sumpah, Sa. Aduh, dia mati. Sabar. Kita atur strategi dulu, baru pi. Kalau Sonde dia kabur. Terus ke mana? Sapi dulu. Kermana-kermana, baru saya info Tante Broken, eh? Lu info cepat-cepat, supaya saya telepon Dalmas. Gampang, nanti baru saya atur dia. Omong-omong, ini asli kok? Asli dong, persiapan Natal dan Tahun Baru. Awas orang potong tangan, oh. Ini orang potong tangan juga mau nyesal. Lu pisu dah. Ini kan asing jual kok? Lu bahas sudah. Asal informasi jelas, so. Oke, makasih. Gigi. Woi, ke. Lu pergi ini cari kasih saya ini obat sakit gigi dulu. Lecet ini terlalu lama tidak datang-datang juga ini. Gigi suku merdeka. Ini tadi malam di pesta itu kami ada pergesekan sedikit dan taruh pas di ini saya punya gigi ini saya silih terlambat. Aduh, Pak Kelai kenapa? Gara-gara rangsa, sa. Tapi sonde kena lidah toh? Lidah perih. Tapi itu anak itu saya taruh dia satu kali ambulans parkir memang. Pengantin dan lari masuk semua. Bapak saksi, dia lari ke tinggal mama saksi. Kalau orang lapor polisi ke mana? Saya pukul pencuri, tidak ada yang lihat. Nah, kakak yang keluar, oh. Takutnya ada yang lihat waktu kakak pukul, eh. Aman, asal kau jangan ember. Kau pun sudah cari obat sudah? Oke deh. Untung tadi malam dia pelungku itu saya tidak begini. Kalau tidak ini lidah putus ini. Obat di Tante Broken sudah habis. Saya sudah tahu, gue sudah beli. Kawan, saya sudah dapat informasi dari Tante Broken. Kenapa? Ternyata yang pukul depo adik tadi malam tuh, polisi sudah tahu. Yang ini Broken punya adik itu? Hoe, yang depo adik yang baru datang dari kampung itu? Itu orang tahu dari mana? Semua bukti sudah lengkap. Lu mengaku sudah. Sembaran saja. Bukan saya. Lu cerita sudah. Tante Broken supi jemput Dalmas. Lu pukul dia itu karena apa? Itu. Yang gara-gara dia dansa dan Ayu toh. Oh. Yang itu perempuan itu Ayu kok? Iya, sa. Ini perempuan juga. Sasu larang dia jangan pi pesta, dia tetap pi pesta. Lu larang-larang orang punya anak ini lu ada hak apa? Saya ada rasa dengan dia, toh. Itu lo yang terlalu gatal. Begini, lihat sedikit, kita ketemu di sapu rumah. Tapi, sapi jemput Ayu dulu. Supaya semua lebih jelas. Kira-kira kau ini polisi kah, RT atau temukun? Lu diam-diam. Atau saya telepon Tante Broken, datang bawa Dalmas. Jangan, nih. Makanya jangan cerewet. Lihat sedikit di rumah ya, supaya polisi datang, kita atur damai ya. Tapi ini perasaan ini. Tadi malam ini saya pukul tidak pernah kena. Ini susah sudah ini. Langsung di sini. Kakak James mana? Kalau Nona Ayu su muncul di sini, pasti tiba-tiba dia sudah. Halo.
Itu saya bilang apa? Kakak sudah datang juga? Dari tadi ini saya ada masak ini sayur kasih lecet di belakang sana. Kok bisa? Kalau sonde Dalmas jemput dia sudah. Kau ancam terus. Nona cerita sudah. Yang tadi malam itu? Kakak yang cerita, Sa. Dia punya ini kronologinya ini begini. Awalnya saya ini hanya coba-coba. Tapi lama-lama kok makin enak. Akhirnya saya ini ketagihan sudah. Buka itu, Pandi. Jadi begini dia pun cerita itu. Yang tadi malam pesta itu, saya ini sudah 3 jam ini saya duduk saja. Saya belum dansa. Hanya tidak ada ini yang hormat saya memang. Memang? Lu pernah lihat perempuan siapa hormat laki-laki dansa? Belum. Yang orang tidak hormat saya itu, masa ini saya ini duduk di situ baru taruh pantat situ dan tarik kursi. Pikir di situ baru taruh pantat lagi dan tarik kursi. Baru dan pidatan ikut saya punya muka ini, injak ini saya punya kaki dan ini, sepatu dan lumpur semua. Terus? Terus ini karena saya tidak tahan lagi mau dansa, saya langsung keker begini, teh ada nona ayo. Saya dekat dia begini, langsung saya hormat dansa. Sonde datang hormat, kakak hanya kutip tangan dari jauh, sa? Itu sama dengan hormat, toh. Hormat bukan begitu. Lanjut. Habis kenapa ini satu laki-laki dia datang hormat begini, langsung nona ayo langsung bangun dansa? Karena itu nyong datang minta izin dansa baik-baik, kakak. Ya, kalau yang itu saya tidak terlalu emosi. Yang mulai bikin saya mulai naik hitam itu, masa itu nyong dia mulai dansa ini, dia mulai peluk ini rapat-rapat. Rapat ke mana? Pokoknya yang perih sedikit itu tidak ada, sa. Sonde, kakak. Dia dansa sopan, mah. Menurut lu, yang tidak ada perih itu yang ke mana? Pokoknya ini dia tidak ada celah, tipis rambut juga tidak dapat. Dia pun contoh begini. Dia begini toh, masa dia pegang begini habis, dia begini habis. Dia begini. Ini lihat ini tidak ada longgar juga begini ini. Ada sapu. Sonde, kasih contoh tadi saya, sah. Kasih contoh dulu, tidak pas. Ini, jadi kira-kira saya ini salah di bagian apa? Masa orang begitu saya tidak boleh pukul dia, kak? Tetap lu salah. Mau masalah ke mana pun, son boleh pukul orang. Apalagi cuma masalah dansa. Tidak bisa, lecet. Saya ini sebagai Om Petrus punya tetangga. Saya harus melindungi dan menjagakan dia punya anak. Apalagi itu sudah termasuk tindakan yang tidak senonoh. Belum lagi kami dua Om Pit ini kan ini kawan ikan lele mati mosto. Sonde, begini sa. Biar adil, kita pergi polisi sa. Mau pergi polisi ini pergi ya kita pergi. Saya punya kelor juga ada banyak di sana. Kira saya takut teh. Tapi ini belum tentu saya yang salah juga. Tukang pukul. Lu ini tadi malam pukul saya Pak Adik Moruk di pesta, toh? Betul, tapi ini saya pukul ini sipit saja, toh, Nona. Sipit kenapa ambulans jemput dia? Iya, Tante Broken. Kakak James pukul juga tidak kenanya sipit-sipit, sa. Yang pukul sampai mati kecil pakai balok 6-12 itu lecet.